Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Jadi modus operandi yang dilakukan AC pada DA ini adalah dengan melakukan tipu daya dan dengan rayuan dari AC ini sehingga DA mau diajak untuk berhubungan. Dari isi chat antara korban dengan pelaku, kemudian dari isi chat itulah saksi ini melaporkan kepada pihak employer. Saksi ini orang tua? Dari keluarga. Salah satu keluarganya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media News.